Inilah kegiatan terbaru Tentara Nasional Indonesia. Ikut menanam bawang dan beberapa komoditi yang lain. Ini bagian dari ketahanan pangan. Kalau setingkat Kodim di sekitar Jakarta, namanya urban farming, petani kota. Ini mereka lagi mencoba menanam bawang di lahan milik Pak Sarmili di daerah Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren. Mereka bersama-sama mencoba menanam di tempat ini adalah khusus bawang. Anggapan awal bahwa daerah pertanian di sini cocok untuk bawang karena selalu ada air. Karena ini memang daerah resapan banjir Kali Angke. Kalau Kali Angke naik, di sini biasanya jadi banjir. Anggapannya setelah banjir, lahan di sini tentu lebih subur. Dan memang ya, lahan di sini subur. Pak Sarmili aja bisa menghidupi anak-anaknya dan bisa melanjutkan pendidikan untuk anak-anaknya sampai ke tingkat universitas. Tentara di sini juga menggandeng anak-anak muda supaya mau bertani. Nah, ini contohnya dua orang yang lagi nyari lumut untuk mancing, ditarik untuk ikut berpartisipasi. Ini bibit yang dibawa dari daerah Majalengka. Mudah-mudahan tumbuh dengan baik. Anak-anak muda ini juga senang-senang aja disuruh jadi petani ini.